bila ni bukan saja ustazah cerita ni, kadang-kadang kita sama-sama suami isteri pun benda kita habang kat suami hak betul, suami buat payah nak amal, tak mau terima. Ada kadang-kadang. Ada. Kadang-kadang kita habang kat isteri anak kita, kadang-kadang kita dengan penuh kasih sayang buat habang. Macam itulah dalam dakwah ni kadang-kadang Nabi pun habang pun ada orang tak terima. Nabi Nuh inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Dia doa untuk kaum dia malam dengan siang. Tapi tak tambah doanya illa firara, melainkan kuih duk lari je. Kan ada berlaku. Jadi ada tak? Yang penting bila kita dakwah, yang benda yang pertama, kita tu habak cara betul dah. Bila kita habak cara betul dah, pahala dah Tuhan bagi kat kita. Lepas pada tu sebahagian orang kadang-kadang dia tak mau sebab dia duk kira orang tua-tua dulu buat macam lain. Kadang-kadang benda ni, contoh, saya buat contoh. Siapa dulu agama Buddha? Dulu. Angkat tangan. Ramai no? Kalau orang mati kan, kalau orang mati kita bagi duit, orang buat kenuri, orang buat apa, si mati dapat pahala banyak. Kalau lah Islam tu macam tu, orang kaya semua masuk syurga, betul tak? Betul tak? Dia mati, dia kata 1 juta buat kenuri. Oh dia lah, berapa ekor lembu tak tahu. Dia kata, ayah aku, ayah aku dulu tu walaupun perangai teruk, tapi baru ni aku hantar pahala ke dia 1 juta banyak. Boleh macam tu? Tak boleh. Setengah orang dia fikir dengan mati pi buat kenuri, buat apa, maka kawan tu pun upah orang baca, orang tu baca, orang tu pun baca, lepas orang tu baca dia dapat pahala. Kalau kawan yang miskin tu tak ada siapa nak upah, dia pun tak dapat pahala. Betul ke Tuhan kira macam tu? Dulu dalam agama lain tu memang ada mati ke dia upah orang untuk menangis, kan? Agama tak ada macam tu. Kalau agama ada macam tu, Nabi dah buat, dah tunjuk kat sahabat. Nabi ni punya penyayang orang hak kuat lawan Nabi paling penipu sekali, Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ni kepala munafik di Madinah. Dia tipu macam-macam benda jahat dia buat kat Nabi. Tapi bila dia mati, anak dia panggil Nabi supaya main doa kat pak dia. Anak dia Islam. Nabi kesian kat dia. Nabi ni kesian. Nabi pi doa kat dia. Tambah sahabat-sahabat hak lain lagi lah Nabi kesian. Tapi tak ada seorang pun hak Nabi kesian. Nabi kata, kesian kat kawan kita mati, kita buat kenuri ke dia. Nabi tak buat. Walaupun orang Melayu buat, tapi Nabi tak buat. Jadi kita tak usah buat. Pasal kita ikut lah. Ikut Nabi. Pasal kita bukan Islam ikut orang Melayu. Kita Islam ikut. Ikut Nabi SAW. Macam tu lah juga kadang-kadang orang ni. Lah ni setengah orang dia jadi buat apa, menega orang mati. Ni, pernah dengar lah ni? Ha? Dia kira dia pencin. Kerja dia ialah upah orang mati. Package. Tempat sini tak ada, tapi saya cerita tempat lain. Jadi dia duduk ramai-ramai ni, dia sembang. Ai, hari ni tak ada siapa mati ke ni? Dah berapa hari tak mati ni, tak ada sampul mai ni. Dia doa bagi orang mati. Lepas tu orang habaq, oi, hari ni ada 2 mayat. Oh, lega. 1 mayat RM10, 2 mayat RM20. Ha? Jadi, dia pun pergi doa. Pasal apa kita pergi semayang mayat, nak tanya? Pasal apa kita pergi semayang? Dia fardu kifayah dan semayang tu kita buat apa? Kita doa, Allahumma ghafir lahu, warhamhu, wa'afi, wa'afu anhu, wa wasi' madkhalahu. Sampai akhir kan? Allahumma ghafir laha, warhamha, wa'afiha, wa'afu anha, wa wasi' madkhalaha, wa adkhilha. Sampai habis kita. Okey. Yang tu kita apa tu? Kita doa. Doa. Doa yang mustajab ialah doa yang ikhlas. Betul tak? Kalau kita doa apa, kita pun tak niat nak supaya terima, duk teringat nak duit dapat RM10 lah. Adakah diterima? Apalah faedah ramainya orang semayang kalau depa tu semua duk fikir nak dapat sampul? Biarlah semayang 2 baris je, tapi semua memang kawan-kawan kita. Ni kawan kita hak duk mengaji di Perkim tu meninggal. Allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua pakat pi, kita kesian duk teringat kadang. Kita masa doa pun, ya Allah ampunlah dia, kesian kat dia, rahmatlah dia, masuklah dia dalam syurga, kesian kat dia. Tuhan terima dengan 2-3 orang lah.
Faham tak maksud tu sembahyang tu? Tanda sayang kita kat dia. Bukan tanda nak pergi ambil sampul tu. Tapi oleh kerana ramai duk minat sampul tu, ramai pakai duk sembahyang. Sampai setengah orang susah hati. Pasal apa sampai tak ada mati masa minggu ni? Tak betul ya. Okey, ada lagi.